Madrid y ganar un Madrid también. Saat ini saya berada di Jalan Barat Cilacap. Dalam rangka perbaikan sisi cap 24E, keluhannya masih total. Ini dia ya, ini ya. Sisinya hanya mati total. Setelah ada petir, oke, yang biasa kita buka. Suaranya agak sedikit noise karena atapnya terbuat dari baja ringan ya. Samping itu juga di pinggir jalan raya. Dengan kerusakan mati total, poin utama pertama-tama yang wajib kalian lihat adalah bagian power cable. Ini akan saya perlihatkan di mana letak power cable.
aja sih. Satu bagian ini, di sini ada garisnya untuk power supply, ada garis putihnya ini, dan di sini bagian primer ya, untuk sekunder di sebelah sini ini ada garisnya putih. Ini bagian tekanan tinggi, dan di sini bagian outputnya. Sama yang wajib kalian cek adalah yuk. Ini ada satu buah yuk berbentuk kotak kecil. Di sini untuk coba juga lupa saja ya. Jadi kalau sudah lepas kita bisa tunjukkan ke kamera. Dan di sini ada dioda kiprok atau rangkaian dioda rectifier ya, rectifier. Kita coba tes dioda, dan simbolnya seperti ini ya guys, seperti huruf S untuk dioda ini. Ya, bisa terdengar, kalian bisa dengar bunyi buzzer. Di sini fuse-nya masih dalam kondisi oke atau tidak terputus. Jadi sipringnya tidak terputus. Kenapa kok sipringnya tidak terputus? Kok bisa power supply-nya tidak menyala? Itu ada beberapa poin dan penyebabnya. Yang pertama itu MOSFET-nya problem, keduanya di bagian apa PWM-nya juga bermasalah. Di sini terlihat ada IC PWM, kalian bisa lihat ya, ini IC PWM-nya kosong ya guys. Kelihatan apa ya? Ntar kita angkat handphone-nya. Thank you.
bisa lihat di sini. Kelihatan apa enggak, guys? Ya, di sini terlihat ada bagian yang kosong. Ini namanya IC BBM. Penyebab kosongnya ini itu ada bermacam-macam. Kemungkinan kapasitor yang sudah nilainya sudah menurun kapasitasnya. Yang kedua karena petir, karena di sini bapaknya tadi bilang TV-nya mati setelah ada petir besar. Nah, di situ juga bisa salah jadi salah satu penyebabnya. Dan untuk di sini kan jalurnya sudah rusak ya, guys. Jangan lihat di sini jalurnya sudah rusak. Bisakah kita mengganti dengan apa? Power supply? Apa IC yang seperti ini lagi? Bisa, bisa saja. Tapi ya, kalian harus menyambung jalur-jalur yang terputus ini. Kemungkinan agak susah. Tapi di sini saya akan kasih hal menarik buat kalian bagaimana cara memperbaiki. Ambil kopi, Mas. Gini, Pak. Power supply yang terputus. Ya. Tunggu, sudah. Pertama yang wajib kalian lepas yaitu MOSFET-nya ya, guys. Kalian lepas dulu MOSFET-nya. Kita akan mencoba modifikasi power supply-nya dengan menggunakan gacun 5 kabel, okay. Kalian harus bersihkan sisa-sisa IC BBM yang kosong ini. Ini sudah kita lepas semua.
hago, frente a cualquiera. Di sini ya, ini sudah terlepas semua. Di sini ada dua buah fotokopler ya, satu dua. Ini yang nanti akan kita fungsikan, yaitu satu buah fotokopler 817, yaitu fotokopler yang terhubung dengan IC atau TL431 SMD ini ya. Jadi yang terhubung yaitu fotokopler yang di sebelah ini guys ya. Ya, kolektor menurut transistor.
ini terhubung dengan keluarga histori ini ya. Kita biasanya di depan trafo atau di posisi depan trafo di dalam primer ya, ada satu buah dioda yang terhubung dengan apa kaki feedback ini. Di sini letak diodanya, biasanya dioda ini terhubung dengan kaki elko plus ya. Itu adalah pin VCC 12 volt. Nah, untuk sub ini biasanya dicampur dengan resistor menuju resistor 470 menuju ke tegangan 300 volt. Tiganya terhubung bagian ya, kita karena ini menggunakan dua buah fotokopler, kita belum tahu berhasil atau tidaknya. Tidaknya kita mencoba terlebih dahulu, nanti masih ada beberapa cara lagi ya. Ini ada kabel warna biru itu terhubung dengan kaki 300 volt. Di sini kaki 300 volt ya. Oke. Lalu kita lakukan menggunakan listrik lampu ya. Kita wajib tes terlebih dahulu masih ada yang short atau tidak. Ini kita terukur tidak ada yang short ya. Bagian sampai bagian timur tidak ada yang short. Jadi kita berani cek. Mana sih? Di tempatnya kamu. Oke. Iya. Aku cuma nak un. Kita tes. Kita tes tegangan 300 volt. Tegangan 300 volt enggak ada. Ini di sini tegangan outputnya keluar, namun goyang-goyang. Kok enggak aku minum un?
sini tegangan outputnya keluar, tetapi naik turun. No, 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 no.
guys, di sini karena kita nggak punya dioda yang bentuknya sama seperti ini, jadi kita terpaksa gunakan dioda seperti ini ya guys, sama aja ini. Nanti kita pasang buah-buah. Kita bawa ikan motor, tapi ini kebetulan lagi nggak bawa, jadi ya ini indikatornya sudah menyala warna merah guys, ya bisa lihat indikatornya sudah bisa menyala warna merah, ini menandakan bahwa outputnya sudah keluar. Tes tekanannya, di sini ya tidak goyang ya. Jadi ini yang short itu tegangan untuk backlight.
dikubur. Aja sih dikubur dia. Coba cuma motor dulu. Supply-nya semua harus diubah ya, karena berbahaya, karena kita belum tahu output-nya berapa. Jadi kita wajib melepas semua bagian daripada output-nya. Karena power supply-nya sudah lumayan. Thank you.
nih untuk stasiun ini ada 1, 2, 3, 4 sama-sama 5 kabel. Kita pasang kabel warna warna merah ke mesin drive.
di sini 12 volt. Mungkin normal. Ini yang terdekat gojang ya. Thank you.
Baterainya sudah habis, baterai kameranya kita ganti dengan baterai yang baru. Kita ulangi lagi ya penjelasannya untuk syarat untuk mengganti power supply dengan perbaikan di bagian power supply ini terdapat IC PWM-nya dan kita nggak punya gantinya, dan kita coba lakukan modifikasi dengan menggunakan berbagai macam gajun, dari mulai gajun tiga kabel, lima kabel, dan PDF ini ya. Cuma kabel yang seperti ini lalu kita gunakan kabel dan kita gunakan cara alternatif paling terakhir dan paling ampuh. Dan kita lepas bagian geografinya di sini, karena di sini menggunakan tegangan terbakar, tegangan utamanya dan tegangan backlight itu cukup 9 volt, backlightnya sudah menyala tanpa speed up. Ini kita untuk tegangan backlight kita langsungkan dari adaptor aja, jadikan satu ya seperti ini, kita jumper ini dan otomatis kalau kita lakukan penjumperan di sini ke tegangan backlight ya, backlight otomatis akan menyala terus karena backlight di sini hanya membutuhkan 9 volt untuk bisa menyala. Sedangkan di sini 12 voltnya itu permanen. Jadi bisa main. Otomatis ketika kita melakukan penjumperan di sini, backlightnya menyala terus. Nah, cara mengatasi backlight agar bisa main power saat apa namanya? Saat kita lakukan atau mematikan TV dengan remote, itu caranya mudah. Kalian di sini ada dua motor. Nah, ini ada satu buah motor ya. Tiga. Kita lepas saja. Nanti kita gunakan untuk men-fit backlightnya.
Oh iya, iya. Ya, nanti seperti itu. Dan ini sudah kita aduk, tinggal kita sudah terhubung dengan tegangan 12 volt. Dan untuk lebihnya ya sudah terhubung dengan 12 volt. Dan untuk mainnya kita sudah potong. Yang ke arah ini kita sudah potong dan kita sambung dengan kabel ini ya. Kabel ini fungsinya untuk apa? Nanti kita akan sambungan ke MOSFET yang kita lepas ini untuk mensipnya ya. Ini kira-kira ini apa? Ini aku bisa ini itu. Ini apa sampar malam itu? Iya. Waktu perbaikan tekanan itu tekanannya over itu nggak melewati aliran tinggi. Nah, sudah terbang ya. Kita lakukan switch di sini, ini kondisi itu menyala ya, kondisi TV sudah menyala. Nah, ketika kita itu bisa terlihat ya, backlight-nya menyala itu. Nah,
jangan yang perhatikan itu backlight-nya menyala. Dan ketika kita remote, nah, backlight masih tetap menyala, padahal TV-nya sudah kita matikan. Nah, karena ini sistemnya power supply-nya kita modifikasi, otomatis akan terjadi seperti itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, makanya, maka dari itu kita melakukan pemotongan di bagian LED min, ini bagian dari LED min. Kita potong, lalu kita switch dengan menggunakan satu buah MOSFET ini ya. Kalian solderkan ke kaki tren ya, atau kaki untuk MOSFET ini, itu pinnya MOSFET ini ya, kalian bisa lihat ya. Itu memiliki tiga pin. Coba kita lepas dulu ya. Seperti ini, itu memiliki tiga pin ya. Ini kurang nggak fokus ya. Nah, ini MOSFET ya. Seperti ini. Ini memiliki tiga pin. Pin pertama yaitu pin gate, yang kedua itu drain, yang ketiga solder. Nanti yang kita hubungkan ke ground itu pin yang ketiga ini. Yang ketiga kita hubungkan ke ground seperti ini. Kita tarik ground. Nah, untuk kaki gate-nya, kaki gate kita jumperkan ke pin PL on atau PWM juga bisa. Nah, untuk mencari PWM itu di mana? Kalian bisa tarik di sekitar area step up backlight-nya yang sebelumnya ya, di sini. Di sekitar sini, ini area step up. Otomatis di sini ada salah satu tendangan PL on. Kita solderkan kaki solder. Atau kalau kalian bingung mencari kaki apa, mencari kaki pin dari PLN, kalian bisa colokan disini ya, colokan disini ya.
sediakan multi tester. Kita melakukan power dengan menggunakan remote ya. Ini kita power. Nah, ini kondisi TV sudah menyala ya guys. Kita cari tegangan sekitar 3-5 volt di area ini. Di sini ya, kalau kita sudah menemukan ini, di sini ada tegangan 6 volt. Ini bisa kita fungsikan untuk mendrive MOSFET. Perhatikan ya, seperti ini. Tester ya. Nah, di sini sudah terukur terlihat 6 volt ya. 6 volt. Kalian coba remote. Apakah ketika standby tegangan tersebut hilang atau tidak? Nah, ini kondisi TV standby ya guys, tegangannya hilang. Otomatis ini bisa kita gunakan untuk mendrive MOSFET-nya. Setelah kita temukan pinnya di sini ya. Menyala ya, backlight-nya ya. Dengan mengandalkan satu buah MOSFET, kita bisa mengontrol power on off backlight-nya. Cukup mudah kan? Seperti itu. Nah, itu kita coba. Nah, di sini TV-nya sudah menyala, guys. Ya. Sudah menyala. Normal. Betul. Untuk ini begini ini mau kena dia sing anu yo gambare ngono. Ya, di sini sudah menyala. Hanya dengan menggunakan obat satu adapter. Ya, oke. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian like and share and subscribe.